Oke teman-teman, ini ada seekor, waduh, ini king cobra teman-teman. Oke, kita biarkan aja teman-teman. Atau mungkin kita kubur dulu ya kameramen ya. Oke teman-teman, ini ada sabar koros ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di daerah Lebeng, tepatnya di daerah Penapen ya teman-teman. Untuk memenuhi permintaan dari komentator daerah Lebeng, katanya kemarin melihat seekor ular, banyak sekali ular-ular di sini ya. Jadi kita mau coba telusuri area ini, siapa tahu kita mendapatkan sesuatu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke dalam hutan ya, soalnya katanya di sini masih banyak sekali hutan. Aduh, panas sekali teman-teman, sebaiknya saya lepas jaket aja dulu teman. Aduh, oke teman-teman, jangan lupa juga bawa alat bantu ya, safety tools. Oke, kita berangkat. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bendungan, apa ini, bendungan PNPN daerah Penapen. Oke, katanya ini kemarin Mas Dulang Mir kepo ya, komentar kayaknya suruh herping di daerah Lebeng Penapen. Jadi saya coba mengikuti sarannya, siapa tahu dapat ular yang ya eksotik lah. Oke, kita lanjut perjalanan teman-teman, ikuti terus perjalanan saya sebelah rapil. Ayo, let's go. Nah teman-teman, ini jalannya banyak sekali ya, ini jalan menuju ke hutan, memang susah. Nah teman-teman, ayo terus. Oke teman-teman, ini ada petunjuk arahnya ya, kita masuk ke curug Penapen. Oke, let's go teman-teman. Oke teman-teman, ini di area perkebunan juga sih ini ya, masih ada kebun durian. Oh no. Coba telusuri pinggiran, apa ini namanya ya, kalen, siar-siar kecil. Ayo teman-teman. Teman-teman, ini katanya banyak juga ya, ada orang-orang yang kesini memburu ular. Dulu juga saya sempat kesini malam-malam, cuma memang nggak dapat apa-apa, mungkin siang ini bisa dapat. Oke teman-teman, ayo lanjut. Oke
juga teman-teman, padahal ini tempatnya bagus banget ya, cuma belum, kita belum mendapatkan satu ekor pun. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, ini ada ekor, waduh ini king cobra teman-teman, bisa dilihat ini teman-teman, ini aduh malah mati ini teman-teman, kayaknya udah di, waduh udah hampir membusuk teman-teman ini, mungkin karena apa, dia mencari makan di kebun-kebun ya, jadi mungkin dia ketahuan sama warga mungkin, jadi kena imbas seperti ini ya. Kasihan sekali teman-teman, ini udah bau banget teman-teman, lumayan sebenarnya ini teman-teman ukurannya ya, ada berapa meter ini ya, panjang banget ini teman-teman, hampir mungkin hampir 3 meter teman-teman. Aduh kasihan sekali ini, kepalanya rusak sekali teman-teman, mungkin dipukul sama orang sini ya, atau mungkin orang mana lah, karena emang di sini banyak sekali ular ya, juga banyak orang-orang yang kesini. Aduh malang sekali ini, masih king cobra. Oke kita biarkan aja teman-teman, atau mungkin kita kubur dulu ya kameramen ya, kita kubur dulu lah biar nggak membusuk ya, nggak menimbulkan penyakit. Duh, mantap malah, kita belum beruntung mendapatkan ularnya ya teman-teman. Kasihan ini. Oke teman-teman, kita mencari lagi ya, mungkin masih ada kobra-kobra yang lainnya, jadi kita coba telusuri aliran ini, aliran sungai ya. Oke kita teman-teman, oke teman-teman, kita udah berjalan cukup jauh, udah menjumpai ya king cobra yang malang karena dikeroyok massa, jadi kita terus, kita tadi jalan juga menemukan ular koros, mungkin emang masih banyak ular-ular king cobra yang lain di sini ya. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah mau mengikuti channel saya di 99 Reptil. Buat Mas Dulang Mir ya, saya sudah memenuhi syaratnya ini untuk herping di Penapen ya. Oke teman-teman, terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, aja kelalen loncengnya dipencet jadi ngoleh video-video si kanyar. Oke salam reptil ngapak, orang apa orang apa enak, sing penting aja melidak yuk.